Asli orang mana? Sini? Asli orang sini. Sunda berarti? Iya. Oh, Sunda. Kalau kasep tuh apa artinya? Bahasa Indonesianya. Ganteng. Iya, makasih. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh takkan kemana. Sama si tunggu kau kembali untuk temani saya lagi, tetap percaya saya di sini, selalu jaga kau bu cinta saat kau pergi, sambu hati susah. Assalamualaikum. Aku mau ngamen. Oh, mau ngamen? Ya, ganggu kan gak apa ya? Oh iya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengan kamu. Bagus? Gimana? Bagus gak? Kok ketawa? Mas mau ngamen? Iya mau ngamen ini. Gak dapat penghasilan aku hari ini. Oh. Gak apa-apa ya? Lagi? Langsung bayar aja deh. Kalau langsung bayar enggak? Dengerin lagi. Sekali lagi. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Yeay. Bagus kan? Mas. Yaudah kenalan dulu, gak apa-apa ya. Ntar dulu. Ya Allah. Lara. Anu. Anugerah terindah buat kamu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Kamu. aku Rian. Aku asli orang Palembang, jadi aku sini mau ngamen gitu. Kakaknya sendirian ini bawa motor? Iya. Gede pisan. Asli orang mana? Sini. Asli orang sini. Sunda berarti? Iya. Oh, Sunda. Kalau kasep tuh apa artinya? Bahasa Indonesianya. Ganteng. Iya, makasih. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Kalau gini aja, langsung aja ya. Challenge aja, kali aja bisa suaraku bagus. Jadi gini kak, gak apa-apa ya, gak ada cowoknya kan ya? Gak ada ya. Jadi challenge-nya gini, kak Rara tatap aku tatap kak Rara. Kalau aku ngelirik sana, ngelirik sini, kak Rara boleh apain aku. Terserah mau tampol, tonjok gitu. Tapi kalau aku menang, aku boleh diizinin di sini ngobrol sama kamu. Siap? Ya. Yakin? Yakin, serius? Iya, ya. Sekarang nih. Ya, besok. Oh, besok ya udah. Aku sambil nongkrong dia, susah banget kan. Iya. Ini enggak apa-apa naik nih. Enggak apa-apa. Lihat sini. Apa-apa? Ya, tapi jangan maju beneran ya. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Baru satu ronde kalah, berarti aku boleh ngobrol di sini dong, enggak ya? Perjanjiannya kan. Ya kan? Ya udah, nongkrong. Tapi aku tuh tadi dari sono. Aku tadi dari sono. Sini. Lihat kakak tuh kayak ada yang salah gitu, kak. Kenapa? Salah satu cita Tuhan buat aku. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang.
Kakak mau request lagu enggak? Aku lagi mau gitar nih. Lagu apa? Lagu apa ya? Lagu yang galau-galau. Terserah, oh. Kakaknya lagi galau apa lagi apain? Itu aja. Perlahan. Bisa, aku biasanya lagu ini. Lagu apa? Lagu Janji Suci biasanya. Gak apa-apa. Tapi sambil lihat aku lah. Modus. Biar seru. Ya. Ayo. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan. Bisa gak lagunya? Enggak. Janji suci kepadamu. Apa tuh, Kak? Di sini, Kak. Seselalu cintaku dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan, cinta sederhana saya perjuangkan. Di Cikarang nih terkenalnya sama apa sih, Kak? Aku nanya-nanya nih. Siapanya? Cikarangnya. Maksudnya, Cikarang itu terkenal dengan apa? Identik dengan apa? Tahu gak, Kak? Komunitas-komunitas motor. Wih, enak motor, guys. Kalau naik motor tuh ngebut takut jatuh enggak sih? Kalau naiknya sendiri ya enggak, tapi kalau misalkan diboncengin ya takut. Takut. Tapi ada yang lebih takut dari takut jatuh. Apa? Takut kehilangan kakak. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Gak nanyain balik? Apa? Apa kayak punya pacar gitu? Oh iya, mesti punya pacar. Kalau aku punya pacar, aku kesini sama pacarku. Berarti? Aku punya pacar. Aku punya pacar. Kakak? Emang kalau cowok tuh pasti bilangnya gak punya, padahal punya. Damn! Enggak lah, enggak gitu lah. Iyalah. Enggak, aku beda aku dari cowok yang lain. Oh. Aku bilangnya ke orang tua aku, punya pacar. Ini soalnya lagi usaha nih, Kak. Usaha? Sama siapa? Deketin orang. Aku semalam dimimpiin. Katanya suruh ke Mekarta, suruh nyari cewek yang di bawah lampu pakai baju abu-abu. Terus sama sepatu putih pink. Dari kakak dong. Iya. Ya Allah. Tapi bener gak sih kalau di mimpi aku tuh orang tua kakak itu penjual bantal? Bukan. Masa sih? Iya. Kok kakak bisa bikin aku nyaman? Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua jodoh takkan kemana. Nyanyi. Aku cerita sedikit nih, Kak. Aku dulu tuh pernah ditinggal pas sayang-sayang, Kak. Iya. Serius, kakak anak motor pasti kakak tahu ya. Jadi ceritanya tuh, gak apa-apa nih aku cerita ya? Iya, gak apa-apa. Ceritanya tuh, aku tuh lagi jalan tuh. Lagi jalan lihat cewekku tuh jalan sama orang lain. Itu tuh pemikiran cewek tuh gimana sih, Kak? Kok dia bisa berpaling dari aku gitu. Padahal aku benar-benar tulus gitu. Ya itu mah ceweknya bego lah. Ceweknya bego? Iya lah. Gitu. Berarti itu ceweknya gak benar kalau kayak gitu. Yang harusnya kayak gimana? Ya harusnya cukup satu. Siapa? Ceweknya. Yes, cukup satu tuh siapa? Ya, cukup Mas ya. Oh iya ya, harusnya itu ya. Tapi Mbak enggak itu dingin. Enggak. Gerah. Gerah. Iya, mana sih Mbak? Kalau di sini nih biasanya tutupnya jam berapa sih, Mbak? Jam 12. Mbak bisa naik motor ini? Bisa. Serius? Serius. Lulusan tahun 2000 berapa?
2020 lulusan corona. Lulusan corona. Iya bener kan? Iya. Iya. Iya banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu. Tapi aku tuh selain aku tuh ngamen, aku juga bisa sulap. Aku taruh di sulap. Jadi sulapnya tuh gampang banget, Kak. Tapi aku boleh pegang tangan Kakak ya. Gak macam-macam banyak orang. Jadi sulapnya seseorang yang tangannya udah aku pegang itu bakal bisa mencium wangi kesukaannya. Jadi Kakak suka wangi apa? Wangi yang babal. Babal? Iya. Jadi boleh aku pegang tangannya biar wanginya tangannya wangi babal. Sini gini. Merem. Aku pegang. Dah. Cium. Balik lagi gini. Aku pegang. Semrim. Cium. Masa enggak? Coba, Pak. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Ini tebak-tebakan lagi. Kalah ya udah ya, bener kan ya? Wangi enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi aku lagi bercanda. Jadi kalau tebak bercanda. Jadi tebak-tebakan yang satu ini tuh gampang banget, anak SD pun tahu. Tapi Mbak aku harap juga tahu. Jadi kan tahu huruf alfabet? Tahu. Tahu. Dari A sampai Z apal? Apal. Apal ya. Jadi sehabis huruf A itu apa? B. Sehabis huruf B? C. Gimana bentuknya? Saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang. Ya udahlah Mbak, aku lanjut ngamen dulu. Tapi makasih lah udah nyambut aku di sini dengan baik gitu ya. Aku di sini Mbaknya nggak terganggu gitu loh. Aku mau kasih hadiah buat Mbak. Apa? Tangannya gini. Ini. Ini. enggak. Jadi tuh aku tuh lagi bikin konten YouTube. Jadi Mbak ini lagi masuk di channel YouTube aku. Namanya Aryan Jong. Jadi aku udah pasang tim kameramen dari agak jauh sih. Belakang mobil. Tuh. Nah. Jadi aku udah pasang kameramen. Kameramen maju dong boleh. Sombong amat. Nah, jadi jadi kita berhasil ngejalan. Jadi aku tuh bukan pengamen juga bukan pesulap, tapi aku tuh calon imammu. Enggak. Ah, jadi aku tuh konten kreator, Mbak. Aku dari Palembang, nama channelnya YouTube Rian Jong gitu. Dan biasanya di channel YouTube aku tuh ada kata-kata bijak untuk para jomblo wati atau jomblo beneran gitu. Jomblo di beneran. Yang nonton ini guys, jadi buat kalian yang jomblo ini ada kata-kata bijak dari Mbak siapa tadi? Rara. Mbak Rara. Jadi kata-katanya gampang banget, cukup Kak kerjanya semangat ya biar cepet halalin aku gitu. Tapi dengan ala-ala Mbak Rara tuh yang gimana gitu, yang cepet. boleh. Yuk, 1, 2, 3. Kak, kerjanya semangat ya buat nanti halalin aku. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Jadi terakhir nih guys, ini terakhir. Kalian wajib nonton nih, karena ini live tanpa potongan. Aku mau bilang sesuatu sama Mbak Rara sebelum aku pergi. Mbak Rara boleh madep sama aku. Aku sayang banget sama Mbak Rara. Bilang pada tuh.